dihadapi oleh manusia, anak Adam, adalah ketika di alam barzah. Itu hari yang paling berat. Maka pahala membaca Al-Quran yang tadi disampaikan oleh kiai kita, Pak Kiai apa, Enjum Jumhada, ya, LCMA, tadi mengatakan kan bagaimana pahala solat itu. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran. Kata ulama, baca Al-Quran di waktu fajar itu bukan hanya pada waktu solat, tapi di luar waktu solat, ya, dia ulang hafalannya atau dia baca sebelum subuh itu Al-Quran, itu nanti jadi saksi di alam barzah dulu, Pak. Satu-satunya amal yang nanti bisa menahan pertanyaan malaikat kubur atau fitnatul kubur, itu bacaan Al-Quran di waktu fajar. Jadi kalau orang subuhnya terlambat, oh itu rugi besar. Barang siapa yang sholat sunnah rak'atain qabliya fajar, dia mendapatkan kebaikan seluruh dunia dan segala isinya. Itu dari segi ekonomi. Kemudian barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, man sallal isya fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala atau seolah-olah dia telah sholat sunnah sholat sunnah setengah malam, sebagian malam. Tapi kalau dia sholat subuh berjamaah, dia dapat pahala sholat sunnah satu malam suntuk. Bayangkan ruginya orang-orang yang Allah kasih banyak tapi kehilangan waktu fajar. Habis subuh, ya, setelah fajar, di antara fajar dengan waktu syuruk, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di dalam masjid, kemudian dia membaca kitabullah, kemudian dia berzikir sampai datang waktu syuruk, kemudian dia salat dua rakaat, apa pahalanya, Pak? Seperti mendapatkan pahala haji dan umrah tamah, kata Rasulullah. Tiga kali diulang. Sempurna. Apalagi setelah itu dia tunggu lagi waktu duha. Bayangkan orang yang tidur setelah waktu fajar. Kadang-kadang kalau ahli libur, tidurnya bisa sampai 8:30. Itu dah lewat waktu syuruknya itu. Padahal dia mungkin 4 tahun, 5 tahun belum pergi umrah lagi. Tapi pahalanya bisa didapatkan. Yang pertama tadi apa? Menjaga waktu subuh, menjaga waktu yang barakah. Doa Rasulullah kepada umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku itu di waktu pagi mereka. Di waktu pagi kita didoain oleh Rasulullah. Yang dapat mana? Audio Jungle. Saya akan membawakan tema di luar konsep yang telah disebarkan di flyer, ya, yaitu hubungan manusia beragama dengan ideologi. Ya, saya takutnya nanti kalau bawa materi ini yang ada kita malah mengantuk, ya, tidak asyik, ya. Maka saya bawa juga tapi yang nyerempet dikit, ya. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah di dalam dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, yaitu Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah bersabda, ya taqarabaz zaman, kemudian wa kasratul am wa yanqusul aman, kemudian juga wa yanqusu wa yulqa asyuh wa yuktharu wa yaksuru alharaj. Wahai Abu Hurairah, nanti akan datang satu zaman yang dia itu zamannya itu ya takarab, sangat singkat. Kemudian juga nanti akan banyak orang yang amalannya itu jauh berkurang daripada umat-umat yang sebelumnya atau generasi yang sebelumnya. Kemudian juga nanti akan banyak dijumpai orang yang kikir. Orang kikir, kemudian
nanti akan banyak terjadi pembunuhan atau peperangan. Jadi ada tadi taqarabaz zaman, waktu itu terasa singkat. Kemudian juga nanti banyak amalan orang turun drastis. Kemudian juga banyak sekali dijumpai orang kikir, ya. Semakin canggih teknologi, maka semakin banyak kecintaan manusia terhadap dunia, karena dunianya sudah beda, ya. Untuk pamer, untuk ria itu semakin mudah, maka kebutuhannya semakin banyak. Kalau orang kantoran dulu liburannya 1 tahun sekali, kalau orang sekarang enggak, liburannya itu per semester, ya. Nanti yang umrah misalkan, itu ada medianya untuk pamer, memang udah disediakan. Misalkan dia adalah orang yang niatnya untuk memamerkan. Jadi karena banyaknya kebutuhan tersebut, maka semakin banyak orang kikir dan akan terjadi banyak pembunuhan. Ini adalah hadis nubuat akhir zaman, yaitu kabar yang dibawa oleh Nabi tentang keadaan umat akhir zaman. Cuma yang mau kita bahas pada subuh yang mulia ini adalah yataqarabaz zaman, yaitu pendeknya atau singkatnya waktu. Para ulama membagi 2 maksud dari hadis ini, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yataqarabaz zaman maksudnya adalah secara nyata itu memang waktu itu terasa pendek. Memang kita rasakan kadang-kadang baru saja hari ini hari Jumat, minggu depan sudah jumpa Jumat lagi. Baru saja terasa kemarin isi kajian di hari Ahad, minggu depannya sudah Ahad lagi kalau ada jadwal. Seperti itu terasa. Ada juga yang mengatakan, ulama yang agak kontemporer, ulama yang agak abad ke-20 mengatakan ini maksudnya adalah teknologi. Karena dengan adanya teknologi itu membuat masa itu semakin singkat. Ya. Sekarang kayak kemarin Pak Endang ke Rusia itu. Kalau zaman dahulu pergi ke Rusia jalan darat berapa lama itu? Tapi kalau sekarang ya dekat aja. Ya, kemudian sekarang ini ada anaknya yang kuliah di Mesir atau di Maroko misalkan. Dia kalau rindu dia tinggal pencet itu WhatsApp, video call. Itu waktunya beda jauh itu. Antara Indonesia Jakarta ke Maroko mungkin 6 jam beda waktunya atau lebih. Tapi waktu itu terasa singkat karena apa? Karena adanya teknologi. Ada yang mengartikan karena jarak, ada yang mengartikan karena kecanggihan umat pada masa itu kelak. Cuma yang paling banyak berpendapat memang Allah pendekkan, Allah terasa singkatkan waktu itu karena apa? Karena banyak orang yang kehilangan keberkahan waktu. Karena banyaknya umat akhir zaman yang kehilangan keberkahan waktu, ya. Maka ada 7 jalan agar manusia akhir zaman yang tinggal di kehidupan atau waktu yang singkat untuk mendapatkan keberkahan. Jadi berkah itu enggak lepas. Kata salah seorang sahabat mengatakan, apabila telah pergi 1 Jumat, maka telah pergi pula, ya, umurnya 1 minggu pada saat itu. Jadi kalau Jumat itu sudah pergi, maka sudah habis waktu kita untuk beramal dari Jumat ke Jumat itu. Maka ada sebenarnya 7 jalan, ya, ya. Yang pertama itu adalah, sebelum kita ke 7 ini, kita artikan dulu itu apa itu sebenarnya barakah. Barakah itu kalau dari segi bahasa bermakna an-numu, yaitu berkembang. Biasanya kalau namanya an-numu berkembang, ini dalam makna
positif. Bisa jadi anaknya banyak, cucunya banyak, ya, kemudian juga mungkin istrinya juga banyak, ya kan? Nah, dulu pernah saya itu, Pak, benar-benar ini kejadian nyata di saya, ketika akhir pengajian, ya kan, di kajian dua mingguan sekali itu di Tebet, kita doa lah, ya kan, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini kan kalimat hasanah ini kan udah menjadi bahasa Indonesia, ya, semua orang paham, tapi belum tentu semua orang paham makna hasanah ini. Jadi ketika kita mengartikan Rabbana atina, Tuhan kami datangkanlah kepada kami di dunia hasanah, enggak kita artikan lagi wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti juga berikan hasanah, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Habis pengajian datang Pak Haji, udah tua dia. Pak Ustaz, katanya, saya enggak mau lagi nanti kalau di akhirat di surga jumpa dengan hasanah, katanya. Kenapa? Karena saya sudah cukup letih di dunia, tiap hari dimarahin sama si hasanah, katanya. Ya, saya bilang bukan. Bukan itu. Jadi maunya bagaimana? Maunya pengennya nanti di surga jumpanya Aminah, katanya. Rupanya ada di gang dia itu janda muda cantik namanya Aminah. Itulah yang diimpikan oleh Pak Haji itu. Jadi ada ibu-ibu hajah di sini, jangan terlalu cerewet. Kadang kita makin tua makin cerewet. Ya, yang kecil-kecil kadang bisa menaikkan emosi, ya. Letak sendok garpu atau orang yang laki yang suka ke dapur, becek dikit dapurnya, udah. Itu terjadi perang dunia ketiga kadang-kadang. Cucu dan anak pada ngeliatin ketawa-ketawa, katanya. Itu tanda romantis. Jadi barokah itu maknanya adalah numu, berkembang, waziyadah, bertambah. Apa yang bertambah? As-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Jadi tidak ada dalam ta'rif ataupun definisi barokah itu kalimat kasrah, banyak, enggak ada. Yang bertambah apa? Kebahagiaan. Apa saja itu? Ya, sesuatu yang membahagiakan. Banyak belum tentu bahagia. Berapa banyak orang yang Allah titipkan harta yang banyak tapi tidak sanggup untuk sholat subuh berjamaah? Kira-kira bahagia enggak hidupnya? Enggak bahagia. Karena apa? Karena hilang kesempatan emas pada waktu itu. Yang pertama adalah orang yang selalu menjaga waktu paginya, waktu subuh. Itulah orang yang tidak kehilangan barakah pada hari tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mentarhib kita, memotivasi kita untuk menjaga waktu subuh. Ya, dimulai dari, kalau kita kan diminta sepertiga malam. Kalau Rasulullah itu ba'dal isya sudah istirahat. Riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istirahat. Kemudian nanti jam 12 bangun. Bangun ngapain? Mandi. Setelah mandi baru qiyamul lail sampai nanti 15 menit menjelang subuh, baru nanti Rasulullah menselonjorkan kakinya dengan menyamping sambil menunggu azan. Kemudian juga waktu subuh ini kan banyak kemuliaannya. Innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an pada waktu fajar akan menjadi saksi nanti. Kata ulama-ulama salaf, maksudnya saksi bukan nanti di yaumil mahsyar, bukan nanti di padang mahsyar. Kalau di padang mahsyar, ya, itu hari yang paling berat. Hari yang paling berat, yang paling mudah, yang paling pertama sekali dihadapi oleh manusia, anak Adam, adalah ketika di alam barzakh. Itu hari yang paling berat. Maka pahala membaca Al-Quran yang tadi disampaikan oleh kiai kita, Pak Kiai apa, Enjum Jumhada, ya, LCMA, tadi mengatakan kan bagaimana pahala solat itu. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran. Kata ulama, baca Al-Quran di waktu fajar itu bukan hanya pada waktu solat,
tapi di luar waktu salat, ya, dia ulang hafalannya atau dia baca sebelum subuh itu Al-Quran, itu nanti jadi saksi di alam barzakh dulu, Pak. Satu-satunya amal yang nanti bisa menahan pertanyaan malaikat kubur atau fitnatul kubur, itu bacaan Al-Quran di waktu fajar. Jadi kalau orang subuhnya terlambat, oh itu rugi besar. Barang siapa yang sholat sunnah rak'atain qabliya fajar, dia mendapatkan kebaikan seluruh dunia dan segala isinya. Itu dari segi ekonomi. Kemudian barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, man sallal isya fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala atau seolah-olah dia telah sholat sunnah sholat sunnah setengah malam, sebagian malam. Tapi kalau dia sholat subuh berjamaah, dia dapat pahala sholat sunnah satu malam suntuk. Bayangkan ruginya orang-orang yang Allah kasih banyak tapi kehilangan waktu fajar. Habis subuh, ya, setelah fajar, di antara fajar dengan waktu syuruk, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di dalam masjid, kemudian dia membaca kitabullah, kemudian dia berzikir sampai datang waktu syuruk, kemudian dia salat dua rakaat, apa pahalanya, Pak? Seperti mendapatkan pahala haji dan umrah tamah, kata Rasulullah. Tiga kali diulang. Sempurna. Apalagi setelah itu dia tunggu lagi waktu duha. Bayangkan orang yang tidur setelah waktu fajar. Kadang-kadang kalau ahli libur, tidurnya bisa sampai 8:30. Itu dah lewat waktu syuruknya itu. Padahal dia mungkin 4 tahun, 5 tahun belum pergi umrah lagi. Tapi pahalanya bisa didapatkan. Yang pertama tadi apa? Menjaga waktu subuh, menjaga waktu yang barakah. Doa Rasulullah kepada umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku itu di waktu pagi mereka. Di waktu pagi kita didoain oleh Rasulullah. Yang dapat mana? Yang senantiasa menjaga waktu subuhnya. Yang kedua, ini cepat-cepat aja, adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Wa'amalu ala Dawud syukra. Ya, dan beramallah kalian, ya, dan kami perintahkan juga kepada keluarga Daud, dan keluarga Daud paling banyak bersyukur. Kenapa? Padahal mereka adalah raja-raja, padahal mereka banyak mempunyai harta, tapi paling banyak orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur, sungguh, diulangi lagi lamu ta'kidnya untuk menguatkan, semakin akan kami tambahkan kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Semakin banyak engkau ingkar, tidak bersyukur, maka sesungguhnya azab kami sangat sangat keras. Yang ketiga, nah ini tadi terkait kajian dengan Pak Kiai kita, yaitu ikra'u surat al-Baqarah, ya, fa in tarakahal hasra, ya, la yastati' alaiha al-batalah. Bacalah surah al-Baqarah, ya, membaca Al-Quran. Tapi yang paling barakah itu adalah suratul Baqarah. Barang siapa yang meninggalkan membaca surah Al-Baqarah, maka dia merugi. Ya, dan orang yang membaca surah Al-Baqarah, la yastati'u al-batalah, tidak sanggup al-batalah. Itu seperti sihir. Ya, sihir itu terlempar dari orang yang senantiasa menjaga bacaan surah Al-Baqarah. Ya, walau hanya sekedar surah, walau hanya sekedar ayat kursi. Ya, walau hanya sekedar ayat kursi. Kemudian tadi yang kedua udah, memperbanyak bersyukur. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Salah satunya apa? Surah Al-Baqarah. Kemudian yang keempat adalah
orang yang senantiasa ya berzikir kepada Allah. Ya, dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin berangkat ke medan jihad melihat Gunung Jumdan, gunung yang ada di Madinah. Di Makkah ya Pak, Pak Kiai ya. Katanya fasiru haza Jumdan, ya. Maka berjalanlah kalian di Jumdan ini, maksudnya segerakan langkah kalian. Sabakal mufarridun, sabakal mufarridun, sabakal mufarridun. Telah mendahului kalian orang-orang yang menyendiri. Tiga kali diulang. Manhum, siapa itu orang-orang yang al-mufarridun ya Rasulullah? Az-zakirun Allah kathirat waz-zakirat. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dan orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Nah, ini selalu mendahului. Orang yang banyak bisnisnya didahului oleh orang yang banyak zikirnya. Orang yang banyak atau empat istrinya ketinggalan sama orang yang banyak zikirnya. Ya. Yang banyak apanya lagi? Dagangannya kalah juga sama orang yang banyak zikirnya. Ya. Inilah zikir. Rasulullah juga ingatkan salah satu kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tiada naungan kecuali naungannya di padang mahsyar. Itu adalah rajulun zakarallahu khalian fafadat aynah. Seseorang yang merasa dirinya sendiri atau dalam kesendirian, kemudian dia berzikir mengingat Allah, mengingat dosa-dosanya, perbanyak istighfar. Ya, di masa kesendiriannya fafadat aynah, maka menetes air matanya, ingat dosa-dosanya. Ya, ingat pernah menyakiti hati istrinya, ingat pernah melalaikan anaknya, ingat pernah menzalimi tetangganya. Fafadat aynah, ini mata yang menetes karena takut kepada Allah. Itu Allah jaga Pak dari percikan api neraka. Mata yang menjaga pasukan jihad, Allah jaga dari cipratan api neraka. Ya, ada empat itu mata yang Allah jaga dari cipratan api neraka. Masalahnya sekarang, ini orang-orang tua enggak masalah lah ya. Anak-anak muda sekarang Pak, di hadis itu kan ada dua untuk anak muda. Dan sebenarnya tujuan rajulun di sini adalah anak muda. Siapa itu? Kira-kira anak muda sekarang ada enggak yang merasa sendiri gitu? Kalau dulu mungkin yang para kiai ini sering merasa sendiri, belajar jauh di luar kampungnya. Rindu ayah, rindu ibu, dia bawa mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, menangis air matanya. Kalau sekarang anak mahasiswa pernah merasakan sepi, enggak ada lagi. Pernah merasakan sendiri, enggak ada lagi. Rame, karena begitu dia punya HP, dia bisa menjelajahi dunia. Yang paling mengerikan nanti adalah zaman virtual ini, namanya metaverse itu kan. Metaverse itu semuanya serba virtual. Nauzubillah kalau hanya orang tua yang dibawa sholat subuh ke masjid, anak-anak kita diambil sama mereka. Beneran. Pergi ke rumah, mohon maaf, rumah apa ya, rumah kupu-kupu malam, itu sudah bisa virtual. Ya, pakai kacamatanya, beli nanti vouchernya, masukkan passwordnya di website rumah bordirnya, dia tinggal virtual melihat wanita-wanita itu, kemudian na'udzubillah klimaks sampai segala macam. Otaknya dirusak dengan metaverse. Mau pergi ke bioskop, tinggal masukkan passwordnya, sudah ada di depannya. Dia cukup di dalam rumahnya. Ini kan di Saudi, di sepanjang Laut Merah itu kan mau dibangun 170 km kota terpanjang di dunia di pinggir Laut Merah. Itu adalah kota metaverse pertama di dunia. Semua dinding kaca, layar sentuh. Jalan dibuat kecil. Karena apa? Karena pada saat itu jadi, ya, mobilisasi itu tidak ada lagi, semuanya dari rumah masing-masing virtual. Ini benar-benar mereka mau buat ini. Ya, masjid enggak perlu ditutup,
sebagaimana masa COVID dulu dipaksa ditutup. Ya, enggak perlu ditutup, dibuka, enggak ada yang datang. Kenapa? Orang ibadah pun di rumah. Kata penelitian, bagaimana mungkin katanya zaman metaverse, zaman virtual, dari rumah semuanya masjid bisa penuh. Wong kemarin lah kemarin waktu zaman work from home, kerja dari rumah, kira-kira sholat zuhur masjid di kampung-kampung kita rame enggak? Rame. Kalau di sini rame alhamdulillah, tapi kalau di komplek-komplek, ya waktu zuhur mereka waktu azan, masjid azan dia makan, habis dia makan dia sholat di rumah. Ya, waktu azan kadang-kadang oh baru rehat meeting, lihat segala macam, setelah itu makan, sholat di rumah. Gimana nanti kalau semuanya orang dari rumah modelnya virtual? Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, simpul-simpul Islam itu mulai dilepaskan. Yang pertama dilepaskan adalah undang-undang Al-Quran. Itu sudah kejadian di Saudi, sudah tidak boleh, sudah dibolehkan perempuan dewasa tidak menggunakan jilbab di area umum, publik. Itu hukumnya Al-Quran itu. Yang paling terakhir nanti yang Allah cabut dari simpul Islam adalah salat. Banyak nanti umat akhir zaman yang meninggalkan salat. Kalau kita korelasikan, ya istilahnya cocokologi kata orang sekarang, memang benar nanti orang meninggalkan salat karena apa? Karena hidupnya dunia virtual ini. Jadi kalau kita enggak bawa anak muda kita salat subuh dari sekarang ke masjid, alamat nanti masjid kita tidak akan ada isinya. Ya. Mudah-mudahan nanti semakin ramai. Setiap Pak Haji bawa anak mudanya, bawa cucunya ke masjid. Ya. Itulah yang keempat, yang kelima. Ya. Yang kelima adalah senantiasa mendampingi orang-orang saleh yang produktif. Orang saleh yang produktif maksudnya adalah ulama. Ulama-ulama seperti Kiai Enjum Jumhada ini yang masih punya kajian, ajak anak kita ikut kajian. Itu Konstantinopel berhasil dibuka oleh Muhammad Al-Fatih apa karena keberhasilan pasukannya? Benar, tapi itu cuma 50%. Latuf tahanna al-Konstantiniyah. Ya, fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaysh jaysuha. Nanti engkau akan membuka itu Konstantinopel itu, Istanbul sekarang. Sebaik-baik pemimpin perang adalah pemimpinnya. Sebaik-baik tentara adalah tentaranya. Ya. Itu 50% lagi itu peran gurunya. Peran gurunya siapa? Syekh Aki Syamsuddin. Aki Syamsuddin. Itulah yang diberikan oleh ayahnya untuk membimbing Sultan Muhammad dari semenjak kecil. Sampai dia yang memotivasi Sultan Muhammad bahwa engkaulah ya Muhammad, ya Ibnu Sultan, yang dimaksud dari hadis Rasulullah tersebut. Engkaulah itu termotivasi. Jadi anak-anak kita ini sebenarnya harus kita titipkan pada ulama. Kadang ada kiai di kompleknya itu ya, gak mau dia titipkan anaknya, Pak Kiai kalau butuh apa-apa suruh anak saya. Dulu itu ibunya Anas bin Malik, sehingga Anas bin Malik itu menjadi periwayat hadis terbanyak dari kalangan anak-anak bersama Ibnu Abbas. Itu keduanya diwakafkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ambil ini Anas bin Malik. Umurnya waktu Rasulullah datang, maka itu Anas bin Malik, Ibnu Abbas, setiap pagi itu dipegang ubun-ubunnya, dicium ubun-ubunnya oleh Rasulullah, didoakan menjadi hamba yang faqih fiddin. Keduanya menjadi ulama besar. Anas bin Malik umur 13 tahun itu udah ngebacain hadis di depan Abu Bakar Siddiq Khalifah, di depan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, di depan Utsman bin Affan. Bayangkan kalau kita sekarang ada kiai misalkan di kampung itu pada cuek, anaknya di mana diajak itu dimasukin ke tempat les bahasa Inggris, oh itu ada ahli matematika, datangin dia, oh itu ada orang yang kerja di
intens misalkan yang untuk apa? Coba rajin-rajin bawa hadiah ke sana. Ajarin dong Kak bagaimana cara menjawab SBMPTN itu, kiai di situ dicuekin. Nah, salah kaprah kita sebenarnya sekarang ini. Ya, mungkin 5 saja dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas kelemahan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.